pamutih bekal konsepsi sutaran ya. Dalam video amatir yang sedang viral di media sosial, memperlihatkan seorang pria tengah marah-marah di sebuah warung makan. Dilansir dari akun Facebook milik Bayu Dharma Wijaya, kejadian tersebut terjadi di warung nasi bebek, Bekasi, Jawa Barat. Nampak dalam video tersebut, pria yang mengenakan baju tanpa lengan itu mengacungkan jari sambil meneriaki pemilik warung makan. Dugaan sementara, pria tersebut marah lantaran tak mau membayar segelas teh hangat yang ia minum. Dari percakapan yang ada di dalam video, sang pria mengaku bahwa dirinya merupakan seorang aparat. Video kemarahan pria yang belum diketahui identitasnya ini tengah viral di media sosial, bahkan naik tayang di televisi nasional. Minum ini emang belas beli nih. Cocok nggak? Ya. Ini Kupas TV Lampung mengabarkan.